Oke, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan. Skala 2 termometer X dan Y. Seperti kita tahu, untuk menetapkan batas atas dan batas bawahnya, batas atasnya ini untuk air mendidih, tepat akan mendidih, jadi air tepat akan mendidih. Pada 1 ATM. Air membeku. Skalanya di atas di bawahnya di atas X di titik bawah X ini titik atas Y ini titik bawah Y seperti ini. Oke, dari sini kita akan mencari hubungannya. Jadi misal kita anggap PX ini PY, maka hubungan PX dan PY-nya ini, nah, kita hitung dari perbandingannya saja. Jadi PX min PPX dibagi PAX. Min TP. TY min TP per TAY min TPY. Seperti ini. Jadi kita hitung dari perbandingannya ini, karena ini pada dasarnya adalah sama. Jadi I per ini pasti sama dengan ini per ini per ini. Berapapun angkanya, mulainya, jadi tinggal diajak saja, disesuaikan. Ya, ini sama, maka akan kita dapat seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.